Pasar dan uji produk alamat CM Kebumen yang melayani cash maupun kredit. Nomor HP 085. Sini, itu di barisan depan ada saudara Doni nomor punggung 12. Berikutnya Syahrul nomor menantikan kick off babak pertama. Satu pemain nampaknya sudah bersiap-siap dari PT Berkah Rahayu. Dan inilah kick off babak pertama Persaja Nusa Jati berhadapan dengan Berkah Rahayu. Berbahaya, tekan saja, namun kali ini satu serangan belum usai. Kembali kali ini sekontrol dari saudara Ayun, umpankan bola ke depan, kali ini mundurkan bola ke belakang. Dan satu umpan salah kembali kali ini, mencoba pemain-pemain dari Persaja, mampu kembali kandas. Satu serangan berubah arah kali ini lewat sisi sayap sebelah kanan. Satu pergerakan nampaknya pemain dari Persaja, melebar kembali ada Kintong, bekerja sama dengan Mai, umpankan bola ke depan. Kali ini ada barisan pertahanan, namun nampaknya tadi mengantisipasi satu umpan. Mai datang kembali kali ini melebar lewat sisi sayap sebelah kanan kali ini. Yang ditunjuk satu pemain ada Ayun. Dan kita lihat terjaga dengan rapih nampaknya barisan belakang dari Berkah Rahayu, mengantisipasi serangan. Satu counter attack cepat lalu dibangun oleh PT Berkah Rahayu lewat hati. Coba kali ini David pendek, umpan 1-2 kembali dilakukan. Kali ini lewat kaki saudara Abid, umpankan bola ke tengah ada Mei. Tenang menguasai bola, Mei sodorkan bola ke daerah maksudnya. Kembali terbaca satu tanjukan salah. Umpan 1-2 kembali, mencoba kali ini menyerang kali ini anak-anak saudara Abid. Kali ini saudara Abid, umpan melebar. Coba upaya kita lihat, crossingan bola dan di lini belakang dari Berkah Rahayu. Satu serangan cepat kembali dilakukan kali lewat kaki Doni. Masih Doni, sedang menguasai bola. Doni berduel dan nampaknya satu umpan pendek maksudnya tadi dilakukan oleh Imam terlampau keras. Ada Doni, bekerja sama kali ini Doni dengan Otit. Masih Otit tengah menguasai bola, mencari kawan kali ini Otin, umpankan bola ke depan yang dituju kali ini saudara Fikri. Kembali mampu dibaca, lagi-lagi kali ini tengah menguasai bola pemain-pemain dari Persaja lewat kaki Otin. Bekerja sama dengan David, satu umpan salah nampaknya kembali. Kali ini satu counter attack dilakukan, satu pergerakan dari Sahrul melakukan gerak tempo, umpankan bola ke tengah. Kali ini datang Abid membaca, tendangan langsung Abid awal barisan depan dari Persaja Nusa Jati di pressing. Dan kembali masih mencoba serangan kali ini lewat di sayap sebelah kanan. Satu pergerakan cepat kembali dilakukan. Kita lihat masih dari Persaja, lakukan satu umpan crossing. Nah, kita bersama-sama akan lihat satu penampilan dari Habib. Mampukah merubah skema permainan pada kesempatan sore hari ini? Satu pemain yang baru dimasukkan oleh coach rival. Kembali ke tengah lapangan, kita lihat tendangan penjuru kali ini akan diajuru. Lakukan sudah, kita lihat berbahaya satu tandukan. Namun kali ini jika penjaga gawang saudara Toha mengganggu. Satu umpan kembali salah, satu pergerakan kali dilakukan oleh satu pemain dari Persaja Nusa Jati. Umpankan bola ke depan, kiri maksudnya yang dituju. Coba mengejar bola tadi nampaknya. Dan melakukan satu tendangan bebas nampaknya. Tokan satu umpan atau satu jangan langsung begitu dari jarak yang cukup jauh antar-antar, lakukan sudah. Membentur nampaknya bakar hidup tadi dari Berkah. Umpan melebar kembali kali ini Otin. Masih Otin tengah menguasai bola, umpankan bola ke depan. Nampak Otin, lakukan sudah. Pendek bekerja sama dengan David, mundur Otin kembali. Datang membayangi kali ini saudara Hitman. Lagi kali ini ada Doni, barisan pertahanan mencoba. Kita lihat betul tadi, satu serangan kembali dilakukan dan kali ini Doni lepas kawalan. Doni kembali, Doni kerjasama ada Zahrun dan nampak masih Abid pendek bekerjasama dengan Mai, mundur bola ke belakang. Kita lihat satu pergerakan dari seorang Otin,
Pendek kali ini bersama dengan David. Ketengahkan bola, datang kali sudah ambil, kembali harus dijatuhkan nampak kali ini. Ada Mei, tengah menguasai bola, satu umpan melebar Mei. Bekerja sama kali ini Mei dengan sudah Ayun, masih Ayun. Mencoba dibayangi dua pemain sekaligus, mundur ke belakang kembali. Lagi mencoba mengatur tempo serangan, David kali ini crossing bola ke depan. Ayun, masih Ayun, mundur ke belakang, Mei datang menyambut kali ini. Ketengah, umpan satu di tengah Abid, mundur ke belakang kembali. Kita lihat pergerakan nampaknya oleh Altin. Lewat sisi sayap sebelah kanan. Diselesaikan dengan sempurna tadi oleh pemain dari Perkara Ayu. Mencoba kali ini satu counter attack dilakukan. Umpankan bola ke depan, kita lihat satu pergerakan pemain nampaknya. Umpan satu dua kanan, kita lihat. Mencoba membayangkan ada satu dua pemain. Pergerakan cantik tambah jalan, bukan sudah Mei, kembali. Tentu umpan salah, langgari serangan lewat kaki Dodi. Aksi seluruh nampaknya tadi, mencoba diperagakan oleh seorang Dodi. Namun kembali mampu dipatahkan barisan pertahanan dari Persaja Nusa Jati. Mencoba kali ini lewat satu pemain, ada saudara Otin, mundur ke belakang Dodi. Masih Dodi, melebar kali ini, mencoba dari berubah arah serangan. Lagi satu kontra kurang sempurna atau umpan kurang sempurna, mampu dibaca tadi. Ada saudara Doni, barisan pertahanan. Bukan sudah satu terjangan kita lihat Rekintong. Mundur ke belakang, satu dua kali ini dengan rekannya Pinkaska. Satu umpan crossing dilakukan Pinkas, kembali ke datang saudara Abid. Masih Abid, lakukan aksi soloran dan kita lihat sangat ketat barisan pertahanan dari Perkara Hayu. Menahan satu gerakan pemain depan dari Persaja Nusa Jati. Satu gerakan nyentrik tentunya diperagakan oleh Satrio. Kembali kandas kali ini pergerakan dari seorang Abid. Mencoba membayangi saudara Itman. Sudah menghubungi Bapak Derajat Kuatno atau Anti Kalaras. Menyelamatkan. Satu pertandingan di babak kedua antara Persaja Nusa Jati berhadapan dengan PT Perkara Hayu. Skor sementara masih 0-0. Masih menunggu jalannya babak kedua yang akan dipimpin langsung oleh wasit Bung Yoro. Ditemani AW1 saudara Saiful dan AW2 saudara Haji. Siap untuk mengarungi jalannya pertandingan babak kedua. Kita lihat satu pemain tentunya dari Persaja Nusa Jati, saudara Fikri. Lakukan sudah, inilah kiko babak kedua. Untuk tendangan dari jarak yang cukup jauh nampaknya dilakukan tadi oleh Kito. Dari pertahanan ada Doni. Umpan pendek dilakukan, ada Otin. Lagi kali ini masih saudara Otin. Coba datang membayangi ada Itman. Satu bomber yang diturunkan oleh Bung Topo pada kesempatan sore hari ini. Coba melakukan satu tendangan bebas. Mampukah memanfaatkan peluang? Inilah satu tendangan yang akan dilakukan oleh Mei. Siap kali ini Mei, lakukan satu tendangan. Pelan saja kali ini, menjaga gawang mudah saja. Kekir tadi, lampau masih pelan. Mudah saja untuk menjaga gawang saudara Rian. Lakukan satu tangkapan lengket tadi Rian. Datang membantu nampaknya satu pemain kali ini di sebelah kanan.